Mas Muhammad Lutfi kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang saya hormati dan saya muliakan para habaib dan syarifah yang ada di tempat ini dan para guru-guru agama, wabil khusus guru kita Guru Syahruddin dan seluruh rombongan maulid yang bersama beliau, dan yang saya hormati dan saya muliakan Guru Ramlan dan seluruh guru-guru SD Kintapura, SD Muara Kintap, dan wabil khusus kepala sekolah Ibu Syarkiyah. Semoga para guru-guru, guru agama maupun guru sekolah umum, Allah berikan pahala yang besar daripada jerih payah mereka mendidik umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar menjadi pribadi yang baik, pribadi yang amanah, pribadi yang berakhlakul karimah. Dan mudah-mudahan mereka dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala urusannya, dan mudah-mudahan Allah bantu mereka untuk mendapatkan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hubungan kenanakan. Anu kena simak bujur-bujur dan arahkan punya ada membawa buku, tulislah. Nah, kena di akhir kena kalau ada pertanyaan sebuting dua buting kena nangko menjawab, aku beri hadiah. Ana. Darakan bujur-bujur kena supaya kau menjawab. Yalah. Yang pandaran pandar kena ada mendengar atau kau menjawab kada dapat hadiah. Hadiahnya wadai penerang hati. Ayalah darakanlah. Nah. Jadi ini adalah kisah Isra Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu ayatnya yang dibacakan qori kita tadi, kawan ikam lah. Guru siapa ngana tadi? Ansari. Nah, guru si tadi itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, bismillahirrahmanirrahim, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Artinya, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Apa arti maha suci? Artinya Allah Subhanahu wa taala itu sempurna kadada kekurangannya. Mampu menciptakan alam semesta ini semua Allah yang menciptakan. Mampu menciptakan ikam, menciptakan semua apa yang ikam perlukan, dan seluruh makanan Allah yang menjaminnya. Rezeki seluruh makhluk di dunia ini Allah yang menciptakannya. Allah sediakan beras gasan manusia makan, Allah sediakan sayur-sayuran, Allah ciptakan iwak gasan kita makan, Allah ciptakan ayam gasan ikam makan, intalo dan lain sebagainya, itu Allah yang telah menyediakan. Cuma misalnya Allah menciptakan ikam, tapi Allah kada ciptakan baras, kada Allah ciptakan iwak, kada Allah ciptakan daging ayam dan lain sebagainya, satu mat mati kita mau makan daun, hakunlah makan daun. Ada hakunnya lah. Nah, maka alhamdulillah Allah ciptakan semua makanan-makanan yang baik untuk kita makan, untuk kita konsumsi. Ada makanan baik, jangan makan makanan yang buruk. Jangan makan makanan yang haram. Ada yang baik, makan yang baik, jangan makan yang haram. Banyaknya minumannya lah. Ada teh, ada kopi, ada susu. Jangan minum minuman yang memabukkan. Itulah.
banyaknya makanan yang nyaman. Nah, jadi dalam kisah Isra Mi'raj tadi, ayatnya tadi subhanalladzi, subhana maha suci Allah, artinya Allah itu maha sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun, tidak ada. Buktinya apa? Allah mampu memperjalankan Nabi Muhammad dalam perjalanan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan terus menembus langit ketujuh dan lebih jauh lagi sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi asra, yang telah memperjalankan bi'abdihi, dengan hambanya. Kalimat hamba di sini artinya roh dengan jasad. Artinya Rasulullah itu perjalanan Isra bukan mimpi kada. Amunnya mimpi kan ikam kawa mimpina melayang-melayang terbang kemana itu biasa aja lah, amunnya mimpi lah. Amunnya mimpi biasa aja ikam terbang kemana ke situ kemari. Tapi ini nang kada biasa itu adalah dengan ruh dan jasad, artinya dalam keadaan terjaga, dalam keadaan bangun. Rasulullah itu diperjalankan minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram. Tolah Masjidil Haram. Hah? Di mana andakannya Masjidil Haram? Di mana? Di Makkah. Nah, mudah-mudahan ikam gawa ke sana semua. Jadi Masjidil Haram itu andakannya di Makkah. Jadi waktu itu perjalanan ini apabila terjadi lailan, jar Allah Subhanahu wa taala. Lailan itu apa artinya? Tahu malam. Nah, tahu kan. Lailan itu artinya malam hari. Lailan. Malam keberapa? Ada yang tahu lah. Malam keberapa? Hah? Malam tanggal berapa? Bulan apa? Malam tanggal 27 bulan Rajab. Nah, ingatkan tuh kena. Kalau kena kuota kuning, jangan-jangan udah dapat hadiah. Malam tanggal berapa? Tanggal 27 bulan Rajab. Ini masih bulan Rajab. Di tanggalan ini sudah bulan Syaban, Bang. Tanggal 1. Tapi jar ada pengumuman pemerintah anu ruyah hilal. Bulannya belum kelihatan, berarti ini masih bulan Rajab. Tanggal 30. Nah, tanggal 30 bulan Rajab. Bulan Rajab ini disebut juga ngarannya bulan istighfar, bulan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung nina masih berada di bulan Rajab, berbanyak istighfar, berbanyak istighfar. Walaupun ikam ni kada berdosa, belum balik ya lah. Tapi ikam bagus juga membaca istighfar, gasan kuitan ikam. Supaya kuitan ikam dapat pahala, supaya kuitan ikam mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kuitan ikam masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Hakunlah kuitan ikam masuk surga. Nah, ini masih bulan Rajab, banyaki baca istighfar, mintakan ampunan untuk kuitan ikam. Apa bacanya? Misalnya Rabbi ghfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, bacaan itu doakan kuitan ikam supaya masuk surga. Jadi pada malam 27 di bulan Rajab, Rasulullah diberikan mukjizat, keajaiban Isra Mi'raj, yaitu tadi minal Masjidil Haram, perjalanannya dan mulai dari Masjidil Haram. Pada waktu itu Nabi sedang guring di Hijr Ismail. Amunnya ikam melihat gambar Ka'bah, di situ ada kayak tembok setengah lingkaran. Soalnya melihat ada Ka'bah, ada kayak tembok setengah lingkaran, itu ngarannya apa? Hijr Ismail. Nah, di dalam situ Nabi guring bertiga lawan sahabat sidin. Di kanan ada sahabat, di kiri ada sahabat. Di akhir malam, parak subuh, sebelum subuh, malaikat Jibril dan Mikail datang menggarak Nabi, tapi tanpa sepengetahuan kawan sidin yang berdua ini. Ujar malaikat Jibril, ayo kita tolak. Ujar Nabi, kemana? Ila Rabbika. Kita hendak menemui Tuhan ikam, menemui Allah Subhanahu wa taala. Ayo berdiri, bangun, dibawa ke parak sumur Zamzam. Nah, sumur Zamzam, soalnya meminum. Nah, alhamdulillah ya Allah. Sumur Zamzam itu, banyu Zamzam adalah banyu yang nomor satu di dunia. Banyu yang paling afdal adalah banyu Zamzam. Nah, jadi syukur ikam kalau minum banyu Zamzam itu. Jadi
kepada Banyu Zamzam, lalu dada Nabi dibelah oleh malaikat Jibril. Dada Nabi dibelah oleh malaikat Jibril, dikeluarkan jantung Nabi. Malaikat Mikail mengambilkan Banyu Zamzam dari sumur tadi, nah, mencibuk sumur tadi, membawakan Banyu Zamzam untuk membasuh hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibasuh hati Nabi, nah, dibersihkan, padahal hati Nabi itu adalah hati yang paling suci, yang paling bersih hati Nabi. Kadada rasa dendam dalam hati Nabi, kadada rasa benci dalam hati Nabi kepada orang muslim, kepada siapapun saudara muslimin, Nabi tidak ada merasa dendam dan benci, tidak ada rasa sombong, nah, dalam hati Nabi itu. Nabi itu hatinya paling bersih. Tapi di sini Nabi dibersihkan lagi. Jadi hati Nabi itu adalah hati yang bersih di atas kebersihan. Dibersihkan hati Nabi sebanyak 3 kali. Sebanyak 3 kali dibersihkan. Imbah itu dibulikakan pulang. Dibulikakan pulang, ditutup pulang dada Nabi seperti semula. Kada bejahitan, langsung berikitna. Tertutup kayak semula. Kada pakai jahitan-jahitan. Nah, jadi di situ ialah diambil pengarannya hikmah bahwasanya Nabi Muhammad ketika ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dibersihkan dulu hati beliau. Nah, kita pun ketika ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala, sembahyang untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita pun harus bersuci juga. Bersuci zahir kita dan kita sucikan hati kita. Bersuci zahir dengan cara apa? Bersuci hendak sembahyang itu kayak apa caranya? Berwudu, iyalah. Bisalah berwudu semuaan. Apa lu yang pertama dibasuh apa? Hah? Apa kan? Muha, iyalah. Jadi pertama berniat, iyalah. Berniat, menyetornya tujuan membasuh muha, tujuannya berwudu. Nah, pas membasuh muha dengan niat tujuan apa? Berwudu, mensucikan diri. Itu niatnya ialah mengikam kau pahami itu. Jadi pertama membasuh muha sambil bertujuan bersuci. Lalu yang kedua membasuh apa? Tangan. Membasuh muha 3 kali, membasuh tangan 3 kali. Tangan apa dulu? Kanan, benar, kiri. Imbah membasuh muha apalagi? Mengusap kepala. Mengusap kepala ini sebahagian cukup, kada wajib seluruhnya. Cukup sebahagian. Asalkan rambut yang di daerah kepala, amunnya rambutnya panjang ke sini lalu yang rambut di bawah sini dibasuh, kada cukup. Harus rambut yang ada di daerah kawasan kepala. Imbah itu apa lagi? Telinga dulu. Mengusap telinga. Setelah mengusap rambut, mengusap telinga. Tapi mengusap telinga ini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Nah, imbah mengusap telinga apa? Membasuh batis. Nah, itu imbah membasuh batis berdoa ya. Itu caranya bersuci. Nah, Nabi tadi ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala disucikan hati beliau. Kita ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan salat, kita berwudu dan mensucikan hati kita. Mun ada kita sarik lawan orang, kita hilangkan, kita maafkan orang tadi itu ialah apalagi saudara seislam. Nah, kita hilangkan rasa benci, rasa dendam, rasa sombong, rasa angkuh dan lain sebagainya, kita bersihkan dari hati kita lalu kita sembahyang dalam keadaan yang tenang. Nah, sehingga sembahyang dalam keadaan yang tenang itu akan menenangkan jiwa kita, akan menenangkan diri kita, dan akan menjadikan kita sebagai pribadi yang baik, pribadi yang amanah, pribadi yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu meneruskan lagi perjalanan Nabi. Imbah dibelah dada beliau, dikembalikan seperti semula, lalu dipanggillah seekor binatang, ngarannya apa? Buruk. Ngaran binatangnya apa? Buruk. Ngaran binatangnya. Buruk ini adalah binatang. Ujar tadi yang mengatakan memiliki wajah seperti manusia. Badannya itu lebih halus sedikit daripada kuda. Memiliki kaki 4 dan ada 2 sayap. Ada bisi apa? 2 sayap. Batisnya 4. Wajahnya seperti manusia. Dan buruk itu adalah hewan yang indah, bagus hewannya itu. Nah, itu yang digunakan oleh Nabi melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa.
Buruk ini memiliki kecepatan yang luar biasa. Sekejap mata langsung sampai ke sejauh mata kita memandang. Dimana mulai sini sampai sana langsung sekejap mata langsung sampai. Itu kehebatannya binatang buruk ini. Nah, lalu melakukan perjalanan. Nabi perjalanan mulai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu masuk ke alam lain. Masuk ke alam misal, ngaran alamnya itu alamul misal. Nah, di situ Nabi menyaksikan beberapa hal yang Allah nampakkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi melihat disasahi jin ifrit. Nabi waktu awal melakukan perjalanan ialah disasahi oleh jin ifrit. Jin ifrit itu adalah rajanya jin. Ini kuat membawa api ingin membakar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujar malaikat Jibril, wahai Rasulullah, pian hendaklah tahu bacaan. Mun pian baca hantu nang menyasahi pian itu mati langsung, apinya padam, jatuh tersungkur mati. Ujar Nabi, apa bacaannya? Nah, ini bacaan menikam tetamu hantu. Ini bacaannya nah. Ujar Jibril, a'udzu biwajhillahil karim wa bi kalimatillahit tammatil lati la yujawizuhunna barrun wala fajir min syarri ma yanzilu minas sama' wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dhara'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitanil laili wan nahar wa min tawarikil laili wan nahar illa tariqan yatruqu bi khairin ya rahman. Hafalah panjang bacaannya lah. Mun tetamu bisa nang hafal gin kadengar lagi. Mun tetamu hantu bacaan tadi. Mun nyikam kadengar lagi baca doa makan. Apa Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina baca hutan buka tanya. Hutan ikam makan nya. Mun kam baca doa makan. Lalu jin tadi tuh apinya pada Pak Pajah dan inya jatuh mati tersungkur. Itu ada diambil dalil dari situ bahwasanya wiridan-wiridan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dibaca, ada yang dibaca di pagi hari, ada yang dibaca di sore hari, ada yang dibaca di malam hari, itu bermanfaat sebagai penjagaan diri kita daripada gangguan syaitan, daripada gangguan jin, daripada gangguan manusia pun akan terselamatkan daripada gangguan orang-orang yang ingin berbuat jahat kepada kita dengan kita mengamalkan apa? Wiridan-wiridan yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti ada ngarannya apa? Ratibul Attas, ada ngarannya Ratibul Haddad, ada ngarannya Wirdul Latif. Nah, semua itu diambil daripada wiridan-wiridannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kan bagus membaca itu supaya kan terhindar daripada musibah, supaya terhindar daripada bencana. Nah, itu dibaca. Misalnya kan hendak berkendaraan, hendak tulak kemana ke sungai danau apa, baca bismillah berkendaraannya lah supaya Allah menjaga kita daripada musibah atau kecelakaan. Kita baca bismillah atau bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Itu bacaannya. Mun yang berkendaraan kemana baca itu. Mudah-mudahan dijaga Allah daripada segala macam bahaya. Lalu terus lagi perjalanan Nabi menjumpai suatu kaum, tahu lah kan kaum siapa? Lain kaum yang di masjid, lain kaum yang dilanggar, lain kaum itu artinya apa? Orang yang banyak gitu. Nah, Nabi menyaksikan mereka menanam tanaman gitu, menanam bujar wadah kita nih modelnya menanam banih gitu ya lah, menanam kadalawas banih tadi itu tumbuh langsung panen. Ada yang madahkan isuknya langsung panen sehari aja. Wadah kita menanam banih berapa bulan? 3 bulan hanya panen. Nah, atau lebih itu langsung isuknya langsung panen dan langsung dikatam. Imbah dikatam langsung tumbuh pulang, panen pulang hari itu juga langsung dikatam. Namun ada tanah nangga itu di situ habari aku nuk harinya jadi sehari langsung sugih, betrak-trak langsung. Sehari menanam, isuk panen, langsung panen pulang, langsung sugih. Tapi itu kadada di dunia ini ialah. Itu adalah perumpamaan, ujar malaikat Jibril, orang yang memperjuangkan agamanya dengan hartanya.
Orang yang memperjuangkan agamanya dengan hartanya, Allah berikan balasan untuknya berlipat-lipat ganda. Disebutkan dalam Al-Qur'an, "Walladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudhi'u liman yasha." Nah, perumpamaan orang-orang yang memperjuangkan agama dengan hartanya itu perumpamaan orang yang menanam satu biji benih. Lalu benih tadi menumbuhkan pohon. Di pohon tadi ada 7 tangkai. Setiap tangkai memiliki 100 benih yang baru. Berapa 7 kali 100 berapa? 7 kali 100 berapa? 700. Artinya punya kita menggunakan harta kita di jalan Allah, Allah memberikan balasan 700 kali lipat. Misalnya kamu 1000, ya Allah menyumbanglah. Misalnya gasan pesantren, gasan masjid, atau memberi orang fakir atau miskin 2000, 5000, itu 700 kali lipat. Allah berlipat gandakan pahala yang ikam dapatkan. Nah itu. Lalu lagi Nabi ada menyaksikan atau mencium bau harum benar. Nabi ada mencium bau harum benar. Ujar Nabi bertakun, wahai malaikat Jibril, ini bau siapa? Harum benar ini bau apa? Nah, ujar malaikat Jibril, ini adalah bau tukang sisir anaknya Fir'aun. Masyitah binti Fir'aun. Tukang sisir anaknya Fir'aun. Jadi Fir'aun ini saking sugihnya, anaknya aja yang menyuruh, ya kan digajinya. Digaji, ujar Fir'aun, ini kan aku nak menyuruhkan anakku tiap hari kau gaji nak sekian. Nah, tukang menyuruhkan anaknya jadi gaji gitu. Jadi Masyitah binti Fir'aun. Perempuan ini Allah sebutkan dalam kisah Isra Mi'raj karena perempuan ini sangat luar biasa. Perempuan ini adalah perempuan yang pemberani. Perempuan yang pemberani. Udah kita banyak juga perempuan pemberani. Tapi wanita lawan laki. Yalah, pemberani lawan laki. Nah, Masyitah ini kan ada perempuan pemberani yang menjaga keimanannya. Dengan apapun inya ditakutinya kedaputan, menjaga keimanan yang ada di dalam hatinya. Jadi kejadiannya Masyitah ini pas menyuruhi anak Fir'aun gugur suruhinya. Dan inya membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan menyertakan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, aku mengambil sisir ini agar mendapatkan pertolongan dan keberkahan dan celakalah Firaun. Itu makna bismillahi ta'isa Firaun. Mendengar anak Firaun tadi, ujar anak Firaun, "Au, oh, ikam ni bisi Tuhan selain abahku kah?" Ujar anak Firaun, "Abahku tu Tuhan," ujar anak Firaun. "Kenapa ikam bisi Tuhan selain abahku kah?" Ujarnya, "Iya, Allah adalah Tuhanku dan Allah lah adalah Tuhannya Fir'aun. Allah yang menciptakan alam semesta ini. Fir'aun itu lain Tuhan." Amunnya kayak itu jalan anak Fir'aun, ikam kulaporakan lawan abahku. Dilaporakannya lawan Fir'aun. Lalu dipaksa oleh Fir'aun agar si Masyitah tadi menuhanakan Fir'aun. Munkada dihukum mati. Dimasukkan ke dalam minyak yang mendidih. Dimasukkan ke dalam minyak yang mendidih. Walhasil abahnya, apa lakinya, anaknya semuaan dimasukkan oleh Fir'aun ke dalam minyak yang mendidih karena mereka masih kuat berpegang teguh terhadap imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedekutan matinya. Nah, itu adalah Masyitah, perempuan pemberani. Sampai saat ini namanya diharumkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sekarang ia bersenang-senang di barzakh. Mereka bersenang-senang karena barzakh mereka adalah kebun daripada kebun surga. Karena jan Nabi, kuburan itu salah satu dari dua, imma qabrul qabr imma raudhah min riyadil jannah wa imma hufrah min hufaril nar. Kubur itu amunnya orang baik, kuburnya menjadi taman daripada taman surga. Lebih nyaman daripada di dunia, kuburan itu. Kada perlu lagi uyuh-uyuh begawi, makanan semua disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagi orang-orang yang fasik, orang-orang yang munafik, orang-orang yang ketujuh melakukan maksiat, kuburnya itu adalah hufrah min hufarin nar, yaitu lubang daripada lubang api neraka, dan mereka tersiksa di alam barzakh itu.
Lalu teruskan lagi perjalanannya. Nabi menemui suatu kaum. Menemui suatu kaum. Nah, kaum pulang. Tahulah orang kaum. Kaum tadi adalah orang yang banyak tadi lah. Jadi kaum ini kepalanya dihancurkan menggunakan batu yang besar. Kepalanya dihancurkan menggunakan batu yang besar. Imbah hancur, ramuk, tercerai-berai, kepalanya terhambur, darahnya terkemana-mana, bakurnya keluar biasa kesakitan. Allah kembalikan seperti semula, dihancurkan pulang, dikembalikan seperti mula, dihancurkan pulang. Itu kamu mendengar suaranya, kamu takutan banget. Kamu mendengar suara orang yang tersiksa tadi, kamu bisa kata guring seminggu. Atau melihat itu bisa kata guring semingguan, keingatan bagaimana begitu menyeramkan kejadian ini. Lalu kada beristirahatan malaikatnya pun kada beruyuhan juga menghancurkan kepala tadi. Nah, ujar Nabi Umar, ini siapa wahai malaikat Jibril? Kasihannya ini kenapa ini dihancurkan kepalanya? Ujar malaikat Jibril, mereka adalah orang-orang yang berat menggunakan kepala mereka untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadahakun sumbahyang. Orang-orang tadi adalah orang-orang yang kadahakun sumbahyang. Mereka sombong kepada Allah. Kepalanya ini kada mau mereka sujud takan kepada Allah, kada mau, sombong. Maka Allah hukum mereka karena mereka kada mau sujud kepada Allah, kada mau sembahyang, sombong mereka angkuh kepada Allah. Allah hancurkan kepala mereka dengan batu yang besar dan kada beampihan seperti itu. Seperti itu. Dan panjang pang perjalanannya inilah. Kita potong-potong sebahagiannya aja. Ada juga Nabi menemui suatu kaum. Kaum ini kukunya terbuat dari besi. Kukunya panjang, landak, kuat, terbuat dari besi. Kamu salah melihat film X-Men, salah. Film X-Men pernah nang keluar cakar besi lah. Nah itu kurang lebih kayak itu. Kukunya terbuat dari besi. Lalu inya mencucuk kepalanya, dirapitnya sampai ke dada. Cucuknya nah, matanya ini terpacul, dicucuknya serak, dirabitnya sampai ke dada, belah tuh bang nih kepalanya nih, kebongnya belah. Nah, ujar Nabi Umar, siapa ini? Ujar malaikat Jibril, mereka adalah orang yang suka menyebar luas aib orang lain, orang yang suka mempermalukan orang lain. Ini ketujuh mempermalukan orang lain, ketujuh menyebar luas aib orang lain, atau yang disebut dengan apa? Ghibah. Disebut dengan ghibah, yaitu ketujuh menyebar luas aib orang lain. Dan hukumannya nanti mereka akan mencakar-cakar, merobek-robek wajah mereka sendiri karena mereka suka menyupanakan orang lain. Itu adalah salah satu yang disaksikan oleh Nabi dalam perjalanan Isra Mi'raj. Ada lagi Nabi menyaksikan suatu kaum. Dan banyak benar kaum Nabi kisahkan. Nabi banyak benar menemui kaum. Artinya kaum ini rancang ditemui Nabi. Yalah. Artinya kaum ini rancang ditemui Nabi. Ya lamun yang hendak ditemui Nabi jadi kaum. Yalah. Nah, ada lagi menemui suatu kaum. Yaitu mereka ini di depannya ada dua pilihan. Ada daging nang nyaman benar, daging stik tuh nah, panggang, nyaman. Dan di sebelahnya ada daging nang buruk, busuk, baulat, bebau. Munnya memakan itu muak, tetangis dan lain sebagainya, tersiksa dengan makanan daging nang busuk tadi. Tetapi entah kenapa orang ini malah meninggalkan daging yang nyaman, malah mereka memakan daging nang busuk. Walaupun mereka muntah-muntah, tetap mereka paksakan memakan itu. Baulat, bebau, busuk, mereka terus memakan itu dalam keadaan yang tersiksa. Nah, dalamnya pun, dalam parutnya baulat, parutnya pun dimakan-makan ulat, karena makan daging nang baulat busuk tadi. Ujar Nabi, how? Kenapa ibuhannya ini kayak ini? Daging nang nyaman kada dimakan, daging nang busuk malah dimakan. Ujar malaikat Jibril, mereka adalah seorang laki-laki yang selama hidup di dunia memiliki pasangan yang halal, bisi bini yang halal, tapi malah menjablai.
malah tidur dengan perempuan yang haram, itu hukumannya. Dan seorang perempuan yang memiliki pasangan yang halal, memiliki suami yang halal, tapi selingkuh dengan laki-laki yang haram, itu adalah salah satu hukumannya. Dan masih banyak hukuman-hukuman yang lain yang dia rasakan. Lalu kita potong kisahnya, yalah, ada beberapa tadi sudah yang ditamui Nabi, ingatlah, sudahlah, ingatlah, ada yang mencatatlah. Nah, sebenarnya masih banyak lagi, cuman kita potong aja. Langsung Nabi sampai kemana? Ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu di mana andakannya? Di Palestina, yalah, di Palestina. Masjidil Aqsa itu andakannya di Palestina. Masjidil Aqsa itu luas juga, kawasan wilayahnya itu luas juga. Lalu Nabi masuk ke Masjidil Aqsa. Masuk Masjidil Aqsa, disuruh sembahyang oleh malaikat Jibril 2 rakaat. Sembahyang Nabi 2 rakaat. Setelah sembahyang, langsung Masjidil Aqsa itu dipenuhi oleh manusia. Hibah Masjidil Aqsa tadi yang asalnya kosong, timbul hibah.